Aktivitas Gunung Kelud sempat mengalami erupsi 9 kali pada hari ini, namun kondisi ini dikatakan masih stabil. Sejumlah warga pun masih berupaya untuk mengambil barang-barang mereka. Warga pun bersiap menuju ke tempat pengungsian. Dan hingga saat ini Gunung Kelud masih berstatus awas dengan radius bahaya sejauh 10 km dari puncak.